di Minahasa Utara diduga memperkerjakan murid-muridnya saat jam sekolah. Peristiwa tersebut mendapatkan kecaman Sekda Minut dan meminta Dinas Pendidikan untuk memanggil dan memberikan teguran. Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara telah melayangkan panggilan kepada oknum kepala sekolah sebuah SMP di Kecamatan Likupang Timur karena diduga memperkerjakan siswanya saat jam pelajaran. Ditengarai para siswa diminta mengangkat kayu dan diletakkan di rumah sang oknum kepala sekolah tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara mengatakan pihaknya sudah melakukan pemanggilan kepada oknum tersebut. Namun hingga Rabu lalu oknum tersebut belum datang dengan alasan mengikuti simulasi UNBK. Berarti kan dia mengkebiri, katakanlah mengambil hak dari anak didik. Anak didik yang harus belajar, dia sudah kebiri dompet waktu. Sehingga tidak efektif lagi itu waktu yang digunakan guru untuk anak-anak. Mereka akan menerima pelajaran, terganggu, terkurang olahraga. Mereka bergaul dengan teman, mereka untuk bermain dengan teman-teman, dia susita. Itu tidak boleh, tetap dia salah. Dan tolong kasih gunakan pakai berdasarkan PP 53 tahun 2010 tentang pegawai negeri, tentang ASN, pakai itu. Dinas Pendidikan sendiri masih perlu melakukan klarifikasi baik kepada yang bersangkutan, murid maupun masyarakat di sekitar sekolah. Terkait pemberian sanksi, Dinas Pendidikan juga akan berkoordinasi dengan Bupati maupun Sekda Minahasa Utara. Juandri Pakutuhan melaporkan dari Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara.